Mari kita intip komik Uzumaki yang digambar dan ditulis oleh Itō Junji. Ini penampakan depannya ya. Ini adalah komik 3 in 1. Sebenarnya komik ini adalah series 3 volume gitu, tapi diterbitin dalam omnibus satu paket 3 in 1 gini. Jadi lebih tebal gitu. Ini penampakan depannya ya. Desainnya seperti ini. Ala-ala kanvas lukisan gitu. Terus punggung bukunya seperti ini. Hitam polosan aja. Terus belakang bukunya seperti ini. Hitam polosan dengan sipnosis atau blur bukunya. Harganya itu adalah Rp128.000 ya, mahal karena 3 dalam satu komik. Dan terus ini, buat yang beli ini kalian bakal mendapat dust jacket. Jadi sampul ini sebenarnya dust jacket ini. Dust jacket yang bisa dilepas, jaket buku bisa dilepas. Dan sampul aslinya adalah seperti ini. Cakep banget tuh. Gila, seneng banget gua. Hitam putih gini. Keren banget. Ini adalah potongan-potongan komiknya. Ini dijadikan sampul buku. Punggungnya gini. Banget kalau dipajang ini cakep banget. Nah, terus sekelas info, Itō Junji itu adalah mangaka horor terkenal nomor 1 bisa bilang di Jepang, dan inilah penampakan komiknya yang berjudul Uzumaki. Dengan art yang kayak gini. Keren tuh, detail banget. Super detail malah, lihat tuh. Keadaan latar tempat, tokoh, lokasinya, ceritanya, ekspresinya, keabsurdan ceritanya, karena ini horor ya, tuh absurd banget. Gila, pecinta horor harus baca sih komik horor satu ini. Ini penampakan sekilas ya. Nah, kurang lebih ini lebih dari 500 halaman karena 3 komik, terus nggak ada halaman warna ya. Jadi ya udah langsung hitam putih ala komik gini. Kalau bisa seperti ini. Itu dia penampakan komik Uzumaki yang ditulis oleh Itō Junji. Keren banget.